Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan rilis keberhasilan dalam pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan spesial apartemen. Diketahui pelaku yang berinisial FI merupakan residivis dari kasus yang sama yang telah melakukan aksinya sebanyak 4 kali. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan memastikan apartemen kosong, setelah itu mempengaruhi cleaning service dengan alasan ingin masuk ke apartemen sasaran namun tidak memiliki akses hingga meminta akses. Selain tersangka, petugas berhasil mengamankan 1 buah sepeda motor, 1 buah laptop, 1 buah MacBook, dan 2 buah tas. Tersangka dengan cerdiknya bisa memanfaatkan situasi kelengahan apartemen atau karyawan yang ada di apartemen tersebut untuk bisa memperoleh akses masuk ke apartemen. Dalam hal ini, modus yang sering digunakan adalah dia mempengaruhi cleaning service dengan alasan, dengan bahasa yang mungkin agak sulit dimengerti oleh cleaning service, yang pada intinya bahwa akses masuknya ini tertinggal dan dia tidak bisa masuk ke lantai tertentu. Nah, ini yang dimanfaatkan dan dilakukan oleh tersangka. Dan tercatat di sini tersangka sudah melakukan, setelah keluar tahun 2018, ada 4 kali. Yang pertama di apartemen Kemayoran, yang kedua apartemen Sunter 2 kali, dan yang terakhir di apartemen CBD Fluid 1 kali. Dari Jakarta, Aulia Danianti, Tribrata TV. Salam Tribrata.